60 lebih sopir Pemkab Jembrana mulai sopir kepala dinas hingga sopir bupati dan wakil bupati Jembrana Sabtu pagi menjalani tes urin di Gedung Kesenian Bung Karno Jembrana. Tes urin yang diadakan Kesbangpol Jembrana bersama Satuan Narkoba Polres Jembrana ini guna memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan sopir dinas di Pemda Jembrana. Dari hasil tes urin, seluruhnya dinyatakan negatif dari paparan narkoba. Kita melaksanakan tes urin, mengambil sampel kepada rekan-rekan para sopir-sopir yang ada di Pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya di Pemkab Jembrana. Itu kita target 60 sasaran sopir-sopir pada hari ini, dan ke depan mudah-mudahan bisa kita laksanakan lagi kegiatan sopir ini, tidak hanya di kalangan sopir, juga termasuk ASN dan yang lainnya nanti. Dan tujuan daripada kegiatan ini tidak ada lain adalah kita ingin memberikan sebuah pelayanan dan juga memberikan rasa keyakinan kepada masyarakat kita bahwa kita semua sadar akan bahaya narkoba itu sendiri. Terkait dengan hasil tes urin untuk para supir untuk di Pemda ini, kesemuanya lah negatif untuk hari ini. Mungkin ke depan nantinya mungkin ada dari pegawai-pegawai yang lain juga atau masyarakat nantinya, mudah-mudahan ini dari Kesbangpol ini tetap melaksanakan untuk tes urin untuk masyarakat Jembrana. Dengan rutin melaksanakan tes urin ini diharapkan para sopir dinas ini bisa terbebas dari tindak penyalahgunaan narkoba yang mampu merusak dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali.